Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersama podcast Japan Negeri Sembilan, dan bersama-sama saya hari ini ialah yang berbahagia Ustaz Azman dan juga Pak Din, pengarah penerangan Negeri Sembilan, dan Ustaz Azman, asesor politik kepada Yang Mahmud Betul Besar. Jadi hari ini kita nak bincang pasal Negeri Sembilan 5 tahun yang lalu. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan ajukan soalan yang pertama kepada Pak Din dululah. Pak Din, Pak Din, apakah contoh ataupun pergerakan ataupun keadaan Negeri Sembilan dari sudut penjawat awam 5 tahun yang lalu? Terima kasih, Saudara Ketua Majlis, sahabat saya Ustaz Nur Azman bin Ahmad selaku asesor politik Yang Mahmud Betul Besar. Sebenarnya sahabat-sahabat penangan buat saya, sejujurnya lah 5 tahun dahulu berbanding sekali banyak perbezaan dia. Yang pertamanya kepada penjawat awam, dari segi perjawatannya, dari segi kebajikannya lebih terbeza. Kita dengar beberapa juga mengumumkan bagaimana kita mendapat imbuhan peringkat negeri 1,000 saat ini. Minimal 2,000. 1,500. Jadi maknanya satu lonjakan yang sangat nyata lah. Kalau dulu ni tak pernah berlaku. Jadi mana inilah antara nilai tambah yang kita lihat bahawa betapa berbezanya 5 tahun dulu dengan 5 tahun sekarang. Mana segi kebajikan perkhidmatan awam ini jelas terbeza dari itu, dan itu terbeza itu nampaknya ini menunjukkan bahawa kita punya satu kerajaan yang prihatin terhadap nyawa awam terutamanya, dan kerja prihatin yang punya satu tujuan semangat kepada motivasi pegawai-pegawai kerja kita untuk menjalankan tugas perkara. InsyaAllah ini satu perkara yang baik, sangat berbeza. Terima kasih Tuan Haji. Saya nak beralih kepada yang berbagi Ustaz lah ya. Ustaz, 5 tahun yang lalu kerajaan telah bertukar, dan Datuk Si Haji Ahmadiyah telah dilantik sebagai Menteri Besar. Jadi pada pandangan Ustaz sendiri, bagaimanakah perwatakan ataupun kepimpinan yang menghormat Tuan Menteri sendiri pada pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Malaysia Madani, salam Malaysia bersih, memberkat sejahtera, Pak Din dan rakan-rakan semua. Melihat kepada kepimpinan untuk UMIM ni, saya melihat kepada pertama sejarah yang dilalui lah, jatuh bangun ataupun susah payahnya dia sebelum dia diangkat menjadi Menteri Besar. Dia menang 2008 sebagai pembangkang, kemudian 2013 masih lagi jadi pembangkang. Dalam keadaan ada kekangan yang sendiri, tapi dia berjaya melalui cabaran itu dengan baik, hasil bantuan daripada ramai rakan-rakan dan sebagainya lah, berkhidmat dengan baik. Dan izin Allah, pada 2018 dia diberikan kepercayaan untuk menjadi Besar Negeri Sembilan. Jadi pengalaman panjang yang dia lalui sebelum ni ketika dia menjadi pembangkang telah menjadi satu pelajaran yang sangat baik. Dan apabila beliau naik jadi pimpinan kerajaan negeri, yang pertama yang beliau sebut adalah dia tidak mahu mengulangi apa yang pernah dilalui oleh beliau, kesusahan yang dilalui oleh beliau ketika beliau sebagai pembangkang lalu. Dan kita lihat bagaimana kesungguhan beliau di dalam mengatasi perkara-perkara yang berkait dengan permasalahan rakyat, kerana beliau seorang yang suka turun padang. Dan beliau bila nak mengetahui satu-satu isu ni, beliau akan terus turun padang tengok sini apa masalah yang berlaku, bukan sekadar hanya bergantung pada laporan-laporan semata-mata. Ini dari sudut kepribadian Yang Mahmud Betul Besar yang diharunglah, dan saya lihat dan beliau juga adalah seorang yang humble, mudah didekati. Walaupun beliau sudah menjawat jabatan sebagai Menteri Besar, saya lihat lifestyle dia, kehidupan dia pun tak berubah. Hobinya pun sama macam mana sebelum-sebelum ni. Dia suka berkebun, dia suka turun laut memancing, dia hobi dia, hobi-hobi marhain lah yang mudah didekati. Dan alhamdulillah, saya kira mudah beliau didekati oleh semua orang, semua pelbagai lapisan masyarakat mudah mendekati beliau. Beliau seorang yang sangat mesra dan sangat prihatin kepada orang yang berada di kelilingnya dan rakyat di bawahnya. Sebab itu kalau ada apa-apa isu ataupun ada masalahan berkaitan rakyat yang sampai pengetahuannya ataupun tak sampai pengetahuannya, beliau akan memastikan dia segera dia ambil tindakan para pegawai. Dan beliau sentiasa follow up bila benda yang berkaitan dengan masalah, dia akan sentiasa follow up. Kalau dia tak dapat turun, dia akan suruh pegawai di sini turun dan hantar report direct kepada dia. Ini di antara
calon-calon pimpinan yang berhormat di sini. Terima kasih Ustaz atas jawapan dia tadi. Satu pandangan Ustaz tadi, saya pribadi saya nak beralih kepada Pak Jendera. Sekali soalan yang kedua, dua bunyi sebagai pengarah pengajian Sinai, apakah rasa-rasa yang telah dibawa oleh kerajaan kerajaan negeri yang begitu ini sejak daripada 2018 dulu yang begitu menyentuh ataupun dapat mengalami dan dihayati oleh rakyat negeri Sinai secara keseluruhan. Saya terima kasih Reza. Sebenarnya boleh kata beginilah, kalau kita lihat di sebenarnya hari ini dia ada satu pendekatan yang sangat berbeza, terutamanya dari segi macam mana dia menyambungi rakyat, itu sangat berbeza. Contoh macam kita buat program Mantai Rahmat sebagainya, kita buat Jualan Rahmat sebagainya. Ini benda-benda yang sangat baik. Memandang kepada hari ini, kita melihat bahawa kita kena ada satu pendekatan itu untuk menjaga rakyat. Supaya rakyat benar-benar merasakan apa kajian ini bagi kita itu satu benda yang baik, yang berimpak pada dia sebenarnya. Dan sebenarnya benda ini patut kita teruskan dan diperbanyak lagi, sebab inilah merupakan antara perkara yang diperhentikan oleh kita. Dan dasar-dasarnya contohnya apabila kita lihat bagaimana yang Mama Mahathir Mohamad kita menekan kepada integriti, itu sangat-sangat penting. Harus integriti. Saya pernah berbual dengan Mama Mahathir Mohamad, kata kali ini kita tidak lagi senang-senang meluruskan tanah dan sebagainya. Mesti berdasarkan kepada keperluan dan juga peraturan yang ada. Tidak boleh bantu pintu belakang dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang terlihat sangat-sangat telus, integriti, dan ini sebenarnya rakyat mahu benar ini. Rakyat mahu satu kerajaan yang benar-benar telus, benar-benar integriti dan masyarakat kepentingan, supaya mereka satu keadaan di mana semua orang dilayan secara rata. Kalau kita lihat di mana-mana kita pergi, sebab itulah sambutan terhadap yang memimpin syarikat sangat-sangat bagus sebenarnya. Sebab itulah beliau sebenarnya. Beliau sangat menekan pada integriti. Inilah dasar negeri kita, integriti yang sangat-sangat bagus, yang bukan senang itu dilaksanakan sebenarnya. Banyak cobaannya, tetapi dari segi istiqomah yang memimpin syarikat ini, berterusan kita lihat. Sebab itulah kita lihat lagi, tidak ada lagi timbul isu-isu tanah, senang-senang dibuat kepada orang, tender pergi pada orang sesuatu. Jadi persediaan yang ditetapkan dari peraturan yang ada, dan ini bukan satu benda lonjakan berbeza yang kita nak. Sebab rakyat hari ini nakkan perubahan. Perubahan ini telah lama didamba oleh rakyat 9 dan hari ini dia dapat suatu kepimpinan yang macam ini. Inilah antara dasar-dasar yang harus kita lihat bahawa kita menyantuni rakyat dengan begitu peka, dan hari ini kita mendengar suara denyut dari rakyat di lapangan. Apabila denyut dari rakyat dilestarikan, akhirnya dapat satu momentum yang baik dari kepimpinan dan juga rakyat negeri itu sendiri. Itu pada pandangan Pak Din. Kita belum mesti pembangunan. Pembangunan pun ada banyak perubahan berlaku. Pelaburan-pelaburan yang masuk dalam negeri kita meningkat, Ustaz, meningkat. Daripada peningkatan itulah, pengumpulan yang dikatakan tadi itu dapat bagi hasil balik kepada penyawa awam, hasil pada rakyat. Dan kalau kita lihat hari ini kita menjadi rakyat dengan bas percuma, betul-betul. Itu tak pernah terjadi sebelum ni. Sekarang bas percuma, kalau nak tanda hanya itu gitu. Waktu ada di sebelah depan mata. Jadi tak ada isu. Tak ada isu. Nah, itu dan bagi di sini lah kita lihat bahawa banyak dasar-dasar benda-benda yang baik yang perlu kita lihat bahawa perkara-perkara ini sebenarnya antara perubahan-perubahan yang kita bawa. Mungkin ada orang bercemur sebagainya, tetapi realitinya itulah dia. Data nasional ini tak banyak berubah. Sebab semua ada, dari segi integriti, dari segi pengangguran tanah sebagainya, program-program yang ada di juga turun ke lapangan dan sebagainya, macam yang Ustaz cakap tadi. Yang kita dasarnya turun ke bawah, menjadi masyarakat. Ini pada aku, di mana-mana pada pergi pun, MD kita sangat senang didekati. Bahkan protokol dia pun boleh katakan tak ada langsung. Kadang-kadang macam majlis, kita letakkan situ, dia tak nak, dia pergi jumpa orang ramai. Baru dia pergi. Ini jalan-jalan berlaku, dan inilah kehebatan yang memang kita sebenarnya yang tak ada pada menteri pertahanan lain. Tak payah nak buka warung, duit tapi bersama-sama. Ready for the getting care, ready for the getting care, ready for the getting care.